yang kuat, tazra'u fihil khair, maka tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita tidak bisa bersedekah karena kondisi keuangan kita. Sedekah tidak harus dengan uang. Menyingkirkan duri di jalan, takut kena orang lain yang melewatinya, sedekah. Senyum dengan tulus untuk membahagiakan, dengan kita doakan pula saudara-saudara kita untuk kebaikannya, sedekah. Apapun hari ini persembahkan yang terbaik, dan bukan hanya itu, tusdaya fihil jamil, persembahkanlah sesuatu yang paling indah yang kita bisa sesuai dengan potensi kita masing-masing. Tampilkan yang indah. Innallaha jamil fa yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka, cinta, senang terhadap sesuatu yang indah. Kita hanya di rumah sebagai merbot, hiasi lantainya sehingga orang masuk dengan nyaman, indah. Akhlak pun kita tampilkan yang indah-indah, ekspresi dari jiwa kita. Dan tentunya kita sadar banyak khilaf, banyak salah. Hari ini, hari kita, maka tastaghfiru fihi minadzunub. Banyak pula kita beristighfar atas semua dosa-dosa. Ya Allah, astaghfirullah al-azim, dosa mata, astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim, dosa lisan. Zikirnya enggak seberapa, gibahnya yang banyak. Astaghfirullah al-azim, dosa lisan. Ya Allah, pernah terlontar keluar dari lisan ini kata-kata yang menyakitkan hati orang tua, sahabat, saudara. Astaghfirullahalazim. Ni'mat telinga kita banyak mana mendengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat yang bermanfaat, atau mendengar hal-hal yang tiada berguna. Oh, banyak ini nanti. Inna samawal basoral fuad ullu ula ikakanan mas'ula. Nanti kelak akan ditanya nih, pendengaran, penglihatan hati kita. Ada pertanggungjawabannya. Sadari hari ini, jangan berkata nanti di sepertiga malam aku banyak istighfar. Belum tentu kita jumpai. Perbanyak. Astaghfirullahaladzim. Dosa tangan, astaghfirullah. Dosa kaki, astaghfirullah. Dosa perut, jangan-jangan masuk sesuatu yang haram ataupun syubhat, astaghfirullah. Yang di bawah perut, astaghfirullah. Lahir batin, kadang tanpa terasa ibadah kita terhias ria ujub. Kadang masih nuansa batin hati ini terselimuti dengan aneka penyakit hati, iri, hasad, hasud, dengki. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim wa natubu ilaih. Saudara-saudara sekalian, kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya terdapat dalam surat Al-A'raf 144. Allah berfirman, فَخُلْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu. Wakum minasyakirin. Dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang
Bersyukur nikmat hari-hari ini. Jangan lagi berbalik kemarin saya begini sedih. Sudah, latah jam. Nikmati hari ini. Waduh, besok bagaimana? Hari ini nikmati. Otomatis syukurnya banyak, ridho. Maka terhiaslah hari yang kita lalui. Akan ditambah nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, sebelum mungkin ada yang ingin tanya jawab nantinya, ta'ishu hadzal yaum bila huznin wala anzi'aj wala sakhatin wala haqadin wala hasadin. Hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Hiasi dengan akhlakul karimah. Yaumaka harimu adalah hari ini. Allahumma fikla kuwa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.